berita politik paling tergempar, special report daripada Mahkamah Persekutuan. Pakcik-makcik Otok Arung, untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia dan seluruh dunia, secara rasmi sebentar tadi, Bosku Najib dan peguam-peguam barunya gagal untuk menangguhkan perbicaraan kes jenayah rompakan SRC International RM42 juta. Ya, perbahasan dan perbicaraan 7 kes jenayah rompakan SRC International Bosku Najib bernilai RM42 juta tidak ditangguhkan oleh Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan, yang mana perbicaraan Mahkamah Datuk Seri Najib Tun Razak tetap diteruskan dan bersambung semula pada hari esok 16 Ogos 2022. Ini adalah kekalahan awal dari segi perang saraf, perang psikologi perbicaraan Mahkamah rayuan terakhir Bosku Najib yang gagal dan terus gagal untuk melambat-lambatkan perbicaraan Mahkamah. Bosku Najib gagal dan terus gagal bersama peguam-peguam barunya untuk melobi perbicaraan kes SRC International ditangguhkan hari esok. Sial dan cukup sial, malang dan sangat malang. Masih mulut Jufazli Syamat, benar ramalan Jufazli Syamat semalam. Bosku Najib dan peguam-peguam dia gagal buat kali kedua untuk meminta penangguhan 10 hari perbicaraan kes SRC International hari ini. Jam 12 tengah hari sebentar tadi, Bosku Najib dan peguam-peguam dia memohon kali kedua untuk menangguhkan perbicaraan kes SRC bermula esok, tetapi permohonan ini tidak dilayan oleh pihak pendakwaan dan pihak mahkamah sehingga perbicaraan terakhir kes SRC International tetap diteruskan hari ini serta pada hari esok sehingga tamat 10 hari perbicaraan. Sangat-sangat memalukan Bosku Najib dan peguam-peguam baru beliau. Alasan-alasan untuk menangguhkan perbicaraan mahkamah terus ditolak oleh pihak pendakwaan dan Ketua Hakim Negara Pakcik-Makcik Otok Arung. Kekalahan awal ini mengejutkan Bosku Najib dan peguam-peguam beliau kerana akhirnya, tanpa dijangkakan oleh Bosku Najib dan peguam-peguam beliau yang tidak bersedia untuk perbicaraan terakhir kes SRC, terus dipaksa oleh pihak mahkamah untuk wajib hadir dan menyambung semula perbicaraan kes SRC International penentuan Bosku Najib sama ada check-in penjara Sungai Bulu 12 tahun ataupun bebas selepas tamat 10 hari perbicaraan kes SRC itu. Apapun, syabas dan tahniah atas kebijaksanaan Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan yang tidak melayan permohonan kali kedua Bosku Najib dan peguam-peguam mereka untuk menangguhkan perbicaraan mahkamah pada hari esok. Saya juga mengucapkan syabas dan tahniah atas ketelusan undang-undang keadilan undang-undang perbicaraan mahkamah yang cukup adil ini ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak yang tidak boleh lagi menangguhkan perbicaraan mahkamah. Bosku Najib, penjara Sungai Bulu dan banduan-banduan penjara Sungai Bulu kirim salam rindu. Jika Bosku Najib terus gagal untuk menangguhkan perbicaraan kes SRC ini, maka kita tidak terkejut jika Bosku Najib akan lebih cepat untuk check-in penjara Sungai Bulu. Persoalan paling penting, adakah peguam-peguam baru Bosku Najib akan hadir perbicaraan mahkamah kali terakhir pada 16 Ogos 2022 hari Selasa esok? Ini kegagalan kali kedua, kegagalan awal, kekalahan awal Bosku untuk menangguhkan perbicaraan kes SRC. Tanda-tanda kiamat besar, Bosku Najib secara prospek boleh check-in penjara Sungai Bulu jika kalah lagi di Mahkamah Persekutuan Pakcik-Makcik Otok Arung. Checkmate and game over Bosku Najib yang gagal menangguhkan perbicaraan kes SRC International
bermula hari ini dan bermula esok di Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman Putrajaya. Bosku, jangan takut kasih habis perbicaraan mahkamah kamu. Peguam-peguam baru kamu cakap, bukti sudah cukup. Kenapa mahu minta tangguh lagi? Oh, lupa. Peguam-peguam kamu sengaja mahu melambat-lambatkan perbicaraan mahkamah, sengaja mahu melambat-lambatkan hukuman penjara Sungai Buloh yang tak lama lagi akan diumumkan kepada seluruh dunia jika kamu kalah di Mahkamah Persekutuan. Kami tahu, peguam-peguam kamu gagal kali kedua memohon untuk menangguhkan perbicaraan mahkamah kerana peguam kamu sendiri tahu bosku Najib confirm kalah 7 kes jenayah rompakan SRC yang mana bukti rompakan RM42 juta ditemui dalam akaun bank peribadi bosku. Akhir sekali, ini adalah pengumuman rasmi. Bosku Najib gagal menangguhkan perbicaraan terakhir kes SRC International di Mahkamah Persekutuan. Sila datang perbicaraan ini pada hari esok bersama peguam-peguam hebat kamu, Bosku Najib. Kalau kamu tidak hadir juga, maksudnya kamu confirm check-in penjara Sungai Buloh. Checkmate and masuk perangkap sendiri, Bosku Najib, 100 kali. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Terus menang dan terus menang. Kedaulatan Undang-Undang Keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia menghantar banduan penjenayah perompak penyamun penyangat nombor satu di dunia bernama Bosku Najib yang kantoi merompak RM42 juta. Game is over.